Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini belum cair bantuan sosialnya, sementara tetangga, kerabat atau teman Anda sudah pada cair. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait proses pencairan bantuan PKH tahap 1 dan PPNT tahap 1 pada hari ini. Proses pencairannya ini benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah berhasil di SK-kan masuk di dalam SP2D PKH dan PPNT tahap 1. Bagi Anda KPM PKH dan PPNT yang merasa namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D, KPM PKH dan PPNT ini juga sudah ada informasi dari pendamping untuk mengecek. Para KPM inilah yang sudah boleh mengecek kartu KKS-nya pada hari ini. Siapa tahu rezeki sudah ada saldo bantuan yang masuk, karena proses pencairannya ini benar-benar sedang dilakukan dicairkan bertahap di berbagai daerah. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya, kira-kira daerah-daerahnya mana saja. Keluarga penerima manfaat KPM yang terpantau cair pada hari ini, mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, alhamdulillah pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT tahap 1 sampai pada hari ini benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM yang belum pada cair bantuannya. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang berbahagia baru saja cair bantuannya. Yang pertama ini untuk di daerah Kendari juga sudah terpantau cair bertahap, ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI bantuan PKH plus PPNT. KPM dari Kendari ini cair senilai Rp600.000. Kemudian selanjutnya terpantau untuk di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Parepare juga sudah cair bertahap untuk bantuan PPNT tahap 1 alokasi bulan Januari senilai Rp200.000 di Bank BNI. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.